مبروك يتم تقديم هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليسيا مبادرة يديدي ماليسيا وكلاب كرو ماليسيا. ركزوا انتباهكم، سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم التوفيق حازم عائلان من أكاديمي يوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ana muallim Suhaidi wa ashabati wa ihtaram muallima Hafizan wa muallima Basha wa muallima Izani wa ma'ana aidan muallima Syam wa muallima wa muallim Hazza. Semua dia muallimah kan. Okey. Allahu akbar. Okey, al muhtarimuna wal muhtarimat, al muallimuna wal muallimat, wat talibun wat talibat, wal mushahidun wal mushahidat, al ahibba. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fis sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Syukur kita sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama bersiaran langsung di dalam kelas tuition online percuma bahasa Arab yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dengan hashtag Bermula Percuma Selamanya Percuma. InsyaAllah pada pagi ini kita akan pelajari sesuatu yang tajuk yang sangat special melalui channel Muallimah Hafizan. Okey, nak tahu tajuk apa? Tunggu lepas ini. Okey, untuk makluman adik-adik, suara merdu yang berbahasa Arab pada awal-awal siaran tadi adalah merupakan suara Muallimah Aisyah. Okey, sebelum kita teruskan kelas pada pagi ini, ingin saya ingatkan kepada adik-adik sekalian dan para penonton yang berada di luar sana agar menggunakan bahasa yang baik-baik dan sopan ketika menaip di ruang chat. Adik-adik perlu memberi tempuan ketika Muallimah Hafizan mengajar kerana adik-adik yang bertuah akan naik ke konti nanti menjawab beberapa soalan yang baik. Okey, sekiranya adik dijemput ke naik ke konti, pastikan kamera, mikrofon berfungsi dengan baik, barulah tekan butang live yang telah diberikan. Juga diingatkan link sijil akan diberikan pada hujung kelas nanti. So kalau nak sijil, tunggu sampai hujung kelas. Pastikan guna email yang betul. Okay. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh hanya 30 minit selepas kelas. Ala kuli hal, niat utama kita bukan untuk dapatkan sijil, tetapi untuk dapat ilmu. Jadi sijil itu adalah perkara yang kedua. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti kelas bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Muallimah Hafizan. Falyatafaddal mashkur. Syukran jazilan Muallim Suhaidi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Muhtaram Muallim Suhaidi wal-Muhtaram Muallim Syams wal-Muhtaram Muallim Hazar wal-Muhtaramah Muallimah Bashar wal-Muhtaramah Muallimah Izyani. Sufuful Muallimina wal-Muallimat Al-A'izzah والطلاب والطالبات الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم جميعا أتمنى لكم في الصحة والعافية. Okay, tahniah kepada adik-adik yang hadir pada pagi ini untuk bersama-sama muallimah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan muallimah yang berada di konti. Okay, adik-adik dan para guru serta ibu bapa yang dikasihi sekalian. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan, mengaminkan doa supaya kelas kita berjalan lancar dan diberkati Ilahi. Okey, tadah tangan semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay. InsyaAllah pada hari ini adik-adik akan belajar bahasa Arab bersama saya, Muallimah Hafizan, yang akan bersama-sama adik-adik selama satu jam. Okay, tunggu ya. Okay, baiklah, Muallimah Izyani boleh share screen. Tafaddali. Syukran ya ukhti. Okey, pertama sekali maklimah ini ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikun ila kelas muallimah Hafizan. Okey. Okey, ini adalah merupakan rakan-rakan muallimah iaitu gabungan guru-guru bahasa Arab di seluruh negeri di Malaysia. Okey, jika sebelum ini hanya seramai 18 orang sahaja, tetapi kini telah bertambah seramai 30 orang. Okey, dan berita baik, dan berita baik untuk adik-adik, untuk yang paling terkini, yang latest ni, kami guru-guru bahasa Arab telah bertambah kepada 66 orang. Ramai kan? Ramai. Alhamdulillah, semakin ramai. 66 orang. Dalam gambar ni 30 orang. Okey. Kami semua telah bertungkus lumus menghasilkan pelbagai video pembelajaran bahasa Arab yang menarik untuk adik-adik guna, untuk guru-guru serta ibu bapa di luar sana. Okey, jadi jika adik-adik menonton video-video kami, sudi-sudikanlah menekan butang subscribe sebagai tanda sebagai tanda sokongan dan terima kasih. Okey, sebagaimana yang adik tahu, kelas bahasa Arab, kelas tuition bahasa Arab bersiaran selama 3 hari seminggu, iaitu pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Okey, mari kita lihat muallim dan muallimah yang telah bersiaran dalam kelas sebelum ini. Okey, adik-adik telah belajar bersama dengan muallim Hazar. Sekarang ada bersama kita. Okey, seterusnya bersama muallimah Ayu, muallimah Rashidah, muallimah Salwani, muallimah Aisyah, muallimah Zuraiza, muallimah Bashar juga berada bersama kita. Okey, muallimah Huda, muallimah Maryam, muallim Taufik, muallimah Rashidah, muallimah Izar dan muallimah Suhaidi juga ada bersama-sama kita pada hari ini, muallim Suhaidi. Okey, dan pada hari Rabu baru ni kita ada muallimah Izyani juga Izyani ada bersama ada kita pada hari ini. Semua ada. Ramai yang ada. Ramai yang ada. Okey, pada hari ini adik-adik akan ikuti kelas bersama saya, muallimah Hafizan. Okey, siapa yang tak pernah
miss lagi kelas online bahasa Arab. Yang tak pernah, yang selalu ikuti kelas bahasa Arab. Okey. Kita minyak Mu'alim ucapkan. Okey, bagi tepukkan sikit Mu'alim. Mesti ada. Apa yang tak pernah miss tu boleh type di ruangan chat. Okey, tahniah Mu'alim ucapkan. Okey. Seterusnya, jom kita berkenalan. Siapa Mu'alimah ni? Man Ana. Okey, siapa Ana, yang dah kenal Mu'alimah ni? Ada yang dah kenal tak? Saya. Ada yang tulis saya, Iman saya kata. Aisyah Nabila. Banyak kali. Ini soalan tadi kot. Banyak kali. Soalan ikut kelas. Soalan ni tadi. Okey. Ismi Nur Hafizan binti Abdullah. Okey, Mu'alimah berasal dari Kota Baru Kelantan. Ada tak adik-adik dari Kelantan? Mu'alim Azhar pun dari Kelantan kan? Ramai Kelantan kat sini. Saya Kelantan. Mu'alimah Kelantan. Okey, Mu'alimah telah berkhidmat dalam bidang perguruan selama 15 tahun. Adik Arik dah kata dah lama kenal Mu'alim kata. Dah lama kenal Mu'alim. Okey, Mu'alimah telah pun berkhidmat di Sekolah Kebahasaan Kemasik pada tahun 2005 sehingga 2011. Kemudian Mu'alimah telah berpindah pada tahun 2012 ke Sekolah Kebahasaan Pulau Serai Dungun Terengganu. Okey, dari 2013 sehingga sekarang Mu'alimah berkhidmat di Sekolah Kebahasaan Sri Paka Dungun Terengganu. Wah, dah tiga sekolah ya Mu'alimah? Tiga buah sekolah dah. Mu'alimah dari daerah Kemaman bertukar ke daerah Mesti dah mesti ramai nak murid kan? InsyaAllah ramai. Okey, seterusnya dari segi pendidikan, Mu'alimah mula belajar di Sekolah Kebangsaan Langgar di Kota Baru. Kemudian Mu'alimah menyambung ke sekolah menengah di Sekolah Menengah Agama Arab, Maktab Pengajian Islam, Kota Baru. Kemudian selepas SPM, Mu'alimah meneruskan pengajian Mu'alimah ke Akademi Pengajian Islam Nilampuri, Kelantan. Okey, seterusnya Mu'alimah mengambil ijazah sarjana muda dalam syariah dan undang-undang di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya Kuala Lumpur. Dan yang terakhir, Mu'alimah menyambung dalam bidang pendidikan dengan mengambil diploma pendidikan di IPG Sultan Mizan Besut Terengganu. Banyak apa ni pendidikan daripada Kelantan ya. Mu'alimah anak mak. Anak mak tak pergi jauh. Okey, Mu'alimah biasa-biasa saja. Mu'alimah telah pernah menjadi urusetia dan fasilitator program Mukhayyam Bahasa Arab Daerah Kemaman Terengganu, dan Mu'alimah juga pernah menjadi urusetia dan fasilitator kem bina juara dan literasi Al-Quran Daerah Kemaman Terengganu. Mu'alimah juga pernah menjadi penyelarasi laporan Jekov bagi PKG Kemasik Kemaman Terengganu. Dan apabila Mu'alimah ke Dungun, Mu'alimah pernah menjadi pegawai Kejohanan Balapan dan Padang Sekolah Daerah Dungun Terengganu. Dan Mu'alimah sekarang lebih kepada memberi sumbangan kepada sekolah. Kalau kita tengok dekat ruang chat ni, ramai anak-anak murid kata, saya daripada Terengganu, saya dari Kelantan. Muhammad Imam Farhan, saya tinggal di Selangor. Mu'alimah kata daripada mengajar Terengganu, ada yang Kelantan, masing-masing. Saya tinggal kat Selangor. Lahir kat Kota Baru. Saya lahir kat Terengganu, Muhammad Akhir. Okey, kalau adik-adik ingin ke melihat video Mu'alimah, bolehlah ke channel YouTube Mu'alimah Hafizan, di Facebook Nur Hafizan Abdullah. Page Mu'alimah, belajar bersama Mu'alimah Hafizan, dan adik-adik juga boleh join grup Telegram Mu'alimah, belajar bersama Mu'alimah Hafizan. Banyak ya channel kelas Mu'alimah. Baru ada je. Facebook dia. Ada, Telegram ada. Wah, hebat Mu'alimah ni. So kalau hidup dengan Mu'alimah, jangan lupa pergi dekat Facebook Mu'alimah.
Okey, sekarang Hayya bil Arabiyah. Mari kita nyanyi sama-sama untuk menaikkan semangat kita untuk belajar pada hari ini. Muallimah Iziani, tafaddali. Hayya bil Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Hayya nadar suha ma'an. Hayya bil Arabia. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabia, hayya bil Arabia, hayya bil Arabia, hayya bil Arabia. Hayya nadar suha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Ingat memang terbaiklah Mu'alimah percaya. Wow. Ramai yang dah ingatkan Mu'alim. Mesti dah lancar. Dan oleh Mu'alim Hazar bersama kumpulan Wildan. Okey. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Okey adik-adik, bagi salam tu bagus tahu. Allah suka. Okey. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada adik-adik. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Okey, adik-adik rasa. Wah, macam tak habis lagu tu tadi. Mu'adimah nak bagi tahu apa sebenarnya ni. Sebenarnya, Mu'adimah nak adik teka. Mu'adimah nak ajar tajuk apa hari ni? Siapa nak jawab? Okey, kita tengok dekat komen. Ada yang nak jawab tak? Tajuk apa Mu'adimah nak ajar hari ni? Kalau nak dengar Mualim Hazar nyanyi lagi sedap, tunggu sampai habis. Adik Izan ni kata salam kata. Adik yang jawab salam. Saya kata tak tahu. Adik Anissa jawab salam. Adik Anissa kata memberi salam. Adik Anissa jawab salam. Okey, kita tengok tajuk apa. Mualim mana ajar? Salam ke? At-tahiyyatu wat-tarhibat. At-tahiyyatu wat-tarhibat. Okey, siapa tahu makna dia? Ingat at-tahiyyat wassalam itu yang lagu apa? Lagu apa? Yang at-tahiyyat wassalam. Okey, apa maksud dia at-tahiyyah tu? Kalau adik dengar lagu tadi Maklimah nyanyi biar tak best pun. Tajuk apa rasa-rasa tu? Ada yang jawab? Ada cakap salam ke? Ada bagi salam, jawab salam. Acara jawab salam adik Rohana. Saya tahu lagu jawab tu. Salam. I don't know. Saya tahu lagu tu Bakis. Mesti pernah dengar Omar Dahana tu. Okey, tajuk assalamualaikum. Pencapaian. Okey. Pencapaian. Makna dia ucapan dan salam. Okey, Mu'alimah bagi masa 10 saat
Adik-adik berikan berikan contoh-contoh ucapan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Adik-adik boleh tulis di ruangan chat. 10 saat je, 10 saat je, Pak. 10 saat saja. 10 saat je. Siapa? Contoh dalam BM dalam BI. Contoh apa? Yang Maklimah bagi tadi, Assalamualaikum. Lagi apa? Ucapan dan salam. Ucapan lagi. Jawab Assalamualaikum lah. Maimunah jawab Assalamualaikum. Selamat pagi Amanda, adik saya. Selamat pagi. Salam sejahtera. Okay, bye. Muhammad Iman jawab bye. Okay, pandai adik-adik. Betul. Hello pun ada. Hello pun ada. Selamat pagi adik Fikri jawab. Good morning adik Nida jawab. Ahlan. Ahlan. Maka jawab. Okay, kita tengok satu-satu ya. Okay. Kalau kita sebelum Mu'alimah ajar pembelajaran hari ini, Mu'alimah ingin tekankan di sini adik-adik perlu menyebut dengan betul. Mu'alimah percaya. Adik-adik dah tahu tapi adik-adik masih lagi salah untuk menyebutnya. Okey, jom belajar bersama Mu'alimah Hafizan. Okey, yang pertama, gambar yang pertama ni, bila jumpa seseorang, kita kena ucap Assalamualaikum. Adik-adik boleh sama-sama menyebut dengan Mu'alimah. Okey, ikut sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kalau adik sebut Assalamualaikum, salah. Tak ada salah makna. Dalam bahasa Arab ni ha. Kalau habis, salah sebut. Habis Mu'alimah, Mu'alimah. Biasa kalau orang datang rumah tu, dia bagi salam Assalamualaikum. Boleh tak? Tak boleh. Kum. Tak boleh. Panjang. Panjang. Kita kena sebut pendek. Assalamualaikum. Sepatutnya macam tu. Okey, nak jawab dia Waalaikumsalam. Yang ni Assalam ni kena panjang. Okey, tak boleh jawab Waalaikumsalam sebab ada alif lam kat situ. Alif lam apa ya? Apa dia? Alif lam apa tu ah? Alif lam. Adik-adik dah belajar bersama Mu'alim Masalwani. Alif lam apa yang ada syaddah? Alif lam apa? Alif lam. Syamsiah. Okey, seterusnya. Welcome. Selamat datang. Ada adik-adik dah tahu perkataan selamat datang dalam bahasa Arab apa? Adik boleh type di ruangan chat. Selamat datang. Okey, selamat datang Arab. Dalam bahasa Arab apa dia? Kita sebut. Dah ada satu ahlan wasahlan. Ada yang jawab tak? Ahlan wasahlan. Okey, kalau ahlan wasahlan ni dalam bahasa Arab berbeza kita nak jawab. Kalau lelaki kita jawab guna domain macam tu, kalau perempuan guna domain yang lain pula. Domain kepada apa, Mu'alimah, domain. Domain ni kata ganti diri. Contoh anta, anti tu. Okey, kita tengok satu-satu Kalau yang ucap tu contoh Mu'alim ucap ke Mu'alim Suhaidi ucap kepada Mu'alim Syam. Ahlan wa sahlan. Okay, ahlan wa sahlan. Mu'alim Syam akan jawab. Ahlan bika. Ahlan bika. Tapi kalau Mu'alimah yang ucap ahlan wa sahlan. Macam mana adik-adik nak jawab? Ataupun Mu'alimah ucap kat Mu'alim Suhaidi. Macam mana Mu'alim nak jawab? Ahlan wa sahlan ya Mu'alim Suhaidi. Ahlan biki. Ahlan biki. Kalau lelaki kita jawab ahlan bika, kalau untuk perempuan kita jawab ahlan biki. Okey, mesti ramai dah yang pandai ni sebab adik-adik dah belajar pada tahun 1. Okey. Seterusnya, tengok gambar apa Mu'alimah nak tunjuk ni. Gambar keluar dah. Keluar. Dalam bahasa Arab, Asy-Syamsu, Syamsun. Okey, matahari menyinari alam semesta. Alhamdulillah. Kalau tak ada matahari, kita akan duduk dalam gelap. Kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi ni. Okey, biasa kalau waktu pagi
Kalau matahari keluar ni waktu mana? Waktu bila? Waktu siang. Cuba ada jawab. Waktu siang tu masa mana? Pagi, petang, siang, malam kan? Ha, waktu apa kalau pagi? Biasa matahari keluar. Ada cepat ke jawab sahabat hal lain lah. Adik. Ha, dah jawab pagi. Adik Mahimi pun dah jawab ni. Pagi adik Mahimi dah jawab pagi. Ramai jawab pagi. Hanisa, adik. Anas. Semua dah jawab pagi. Siang. Jawab siapa siang. Tahu? Pagi dalam bahasa Arab apa dia kita nak sebut? Pagi. Pagi. Pagi biasa kita semai. Pagi itu semai biasa kita semai apa? Ada yang jawab subuh, ramai jawab subuh. Okey, dalam bahasa Arab pagi itu apa? Perkataan ada, pagi. Ada, Fahmi kata sabah al-khair. Yang tu ucapan dah tu. Perkataan pagi. Pagi apa? Pagi. Pandai adik Nur Madinah dah jawab sobah. Duha. Adik Madinah dah jawab. Sobahun. Adik Madihah. Okey, bagi tepukan sikit. Nur Amira, Sobah. Aisyah Nabila, Sobah. Pandai. Okey, pagi kita Sobah. Hun. Okey, kalau kita nak ucap selamat pagi, kita ambil selamat je Sobah kat depan tu. Sobah dengan Al-Qaid. Kalau kita nak jawab, Sobahan Nur. Sobahan Nur. Kena sebut betul-betul. Kalau Al-Khaid tu alif lam apa? Kalau Al-Nur tu alif lam apa? Beza tu nak sebut. Okey, kalau alif lam yang bulat tu alif lam Komaria. Alif lam. Kena bunyikan huruf lam. Bunyi lam. Belajar ni hari tu. Kalau alif lam Syamsiah, An-Nur ada tanda? Tanda apa tu? Tanda sukabdu. Ya, ada tanda syadah. Okey, kita jangan bunyikan huruf lam. Bunyi huruf nun. Okay. Bunyikan terus huruf nun. Huruf nun. Okey, sobahal khair. Adik-adik boleh sama-sama sebut dengan muallimah. Sobahal khair. Sobahal khair. Okey, jawab dia sobahan nur. Sobahan nur. Betul. Okey. Ada satu lagi kesilapan adik-adik. Adik-adik suka sebut sobahan nun. Mari mana tak tahu. Tak berbunyi. Belakang tak kena sebut dia jelas huruf ra tu. Sobahan nur. Agaknya dia biasa dengar kot. Kawan-kawan cakap macam tu. Dia pun ikut kot. Sobahan Nur. Biasa yang tahun satu lah selalu sebut. Tapi yang tahun dua tiga pun ada juga yang salah sebut. Sobahan Nur. Dia sebut macam tu. Kita kena sebut bunyi jelas raw tu. Sobahan Nur. Okey. Kalau main-main ni. Kalau main. Biasanya waktu bila? Waktu bila main? Waktu petang. Siapa tahu perkataan petang dalam bahasa Arab apa? Yang ni seronok kan adik-adik main gelek, tayar. Mualim Hazal dulu main apa? Ada yang dah jawab tak? Ada yang dah jawab tak? Ada dah jawab. Adik Madihah dah jawab. Adik Aisyah kata petang. Nak dalam bahasa Arab. Petang. Siapa? Adik Madihah kata masak. Adik Fakhrul pun jawab Masa'un, Al-Musa, Adik Anas, Adik Nisa. Ramai yang jawab Masa'un, betul tak? Okay, betul, Jayid. Dan kita sebut Masa'un. Selamat petang. Selamat pagi juga. Cuba kita ubah apa? Ubah kat bukan depan tu. Bukan aja. Masa al-khair. Yang sobah tadi kita tukar kepada masa. Kalau nak apa? Nak jawab masa an-nur. Sama je. Sama juga macam sobah tadi kan? Tukar yang tukar masa je. Okey, tengok gambar seterusnya. Adik balik dari sekolah. Biasa kita ucap apa? Jumpa lagi. Apa dia jumpa lagi dalam bahasa Arab? Jumpa lagi. Ila liqa. Ila liqa. Jawab apa? Ma'assalam.
Wa ilal liqa. Assalam. Okey, adik-adik kena sebut biar betul. Kat sini ada banyak, dalam ucapan ni ada banyak huruf alif lam. Alif lam Qamariyah, alif lam Syamsiyah. Adik-adik kena tahu cara nak sebut. Kalau alif lam Syamsiyah, jangan bunyikan lam. Kalau alif lam Qamariyah, bunyi sobahan. Sobahan nur alif lam Syamsiyah. Okey, lepas ni kita tengok macam mana adik-adik. Kita dengar adik-adik sebut macam mana. Kita jemput adik-adik naik ke konti kejap lagi kan. Ya. Naik konti ke? Adik-adik naik ke konti, ya betul Mu Alim. Okey, baik. Sebelum naik konti, okey, perlu diingat. Okey, sebelum naik ke konti dimaklumkan. Ingatkan bahawa kamera dan mikrofon hendaklah berfungsi dengan baik. Pastikan sound dekat YouTube dimutekan terlebih dahulu. Mutekan dulu. Pangkahkan dulu. Okey. Murid perempuan pastikan dia pakai tudung untuk menutup aurat. Sebut bila dapat naik, sebut nama dan nama sekolah, perkenalkan diri pada muallim, pada muallimah, dan ucap terima kasih bila dah selesai jawab. Okey, Bu Alim, Izani, dah paste link apa ni? Link konti. Okey, link sembiat telah dipastekan di dalam ruang chat. Okey, pastikan adik ingat pesanan tadi. Mutekan semua, pastikan kamera buka ya. Kalau kamera tak buka, kita tak naikkan. Kita akan naikkan siapa yang buka kamera je. Okey. Okey dah, kamera dah buka, baru tekan butang butang sembiat. Okey, macam mana? Dah ada ke orang kat bawah tu? Dah ada tak ke? Kita saya tak nak naik konti. Dah ada lah orang ni. Adik saya. Okey, apa nama adik? Nama Ana saya Abdul Muhammad bin Zaid Kamaluddin. Dari sekolah? Rendah Islam Alamin Keramat. Orang Kuala Lumpur lah. Adik Syed. Okey, silakan Adik Syed. Jom sama-sama nama Alimah. Okey, ahlan wasahlan Adik Syed. Macam mana nak jawab? Ahlan wasahlan. Muallimah slide. Assalamualaikum wasahlan. Tak apa, yang tu Muallimah nak tanya je. Tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana nak jawab? Cuba ulang sekali lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, betul tak Mu'alim? Betul. Betul. Jelas sekali sebutan adik. Tahniah. Adik Syed Muhammad. Adik Syed Muhammad ya. Okey, adik mana lagi? Jom. Kita ada adik Muhammad. Adik Muhammad. Okey, adik Muhammad. Oh, adik Muhammad. Okey, buka speaker. Perkenalkan diri, siapa nama dan sekolah daripada mana? Adik Muhammad. Sekarang adik Muhammad perlu jawab dua. Perkenalkan nama dulu adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Waalaikumsalam. Salam. Okay. Adik pada mana? Nah, siapa nama? Nama Ismi Muhammad Firas bin Muzaffar Kamal. Baik. Amin. Aina Anta. Daripada mana? Daripada sekolah mana? Adik dari sekolah mana? Min Selangor. Kita terus kepada soalan kita lah ya Mu'alim. Boleh. Okey, adik-adik tengok gambar kat sini, ada dua gambar. Kalau yang ucap kat adik ni ahlan wasahlan, contoh Mu'alim Mu'alim Suhaidi yang ucap ahlan wasahlan, macam mana ahlan adik nak jawab? Ahlan wasahlan nak jawab apa? Adik nak jawab apa? Kalau Mu'alim yang muzakkar. Mu'alim muzakkar kan?
Ha, ucap ahlan wa sahlan. Adik nak jawab apa? Ahlan bika ke ahlan bik? Ha, ramai yang dah jawab ni kat ruangan kita. Ha, adik nak jawab apa? Ha. Ahlan biki. Ahlan biki. Ahlan biki, betul tak Muallim? Betul. Eh tak betul. Jawapan. Ha, betul ke tidak? Salah potonglah adik. Ah, adik dah jawab berapa ni? Adik dah jawab berapa ni? Adik Mira. Dah jawab empat. Okey, tak apa. Kalau yang lelaki, kalau Muallim yang ucap kat kita, kita kena ucap ahlan bika. Kalau lelaki, ahlan bika. Kalau perempuan, barulah. Kalau perempuan, barulah ahlan biki. Okey, ada lagi tak Muallim? Ada. Seorang lagi. Siapa? Adik Farha. Okey, Adik Farha daripada mana? Nama? Assalamualaikum. Nama saya Nur. Adik tak ada sebut tu Assalamualaikum. Tak boleh jawab panjang. Assalamualaikum. Okey, terus nama dan sekolah. Nama saya Nur Fasihah binti Rahmat dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pendama. Oh, Pendama. Kat mana tu? Dekat Kelang. Oh, kat Kelang. Okey, silakan bersama-sama Mu'alimah Hafizan. Okey, apa dia soalan Mu'alimah Hafizan? Okey, adik Fasihah. Kalau adik tengok gambar ni waktu apa kalau ada matahari? Waktu pagi kan? Waktu pagi kita ucap sobahal khair. Macam mana adik Fasihah nak jawab? Sobahan nur. Ulang sekali lagi. Cuba adik ulang sekali lagi. Sobahan nur. Sobahan nur. Mumtazah. Baguslah Muallim. Betul. Sebutan memang jelas sekali. Sobahan nur. Tahniah ya adik Fasihah. Syukran Mu'alimah. Okay, minta apa ni Mu'alimah Izzani pastekan link. Ada satu soalan. Soalan kan? Waktu petang. Ada yang dah naik konti ke? Okay, ada tak yang naik konti? Adik-adik yang tak naik konti boleh cuba jawab di ruangan cek. Waktu kita ucap masa al-khair. Ah, okey. Adik boleh perkenalkan nama? Boleh perkenalkan nama? Waalaikumsalam. Saya Anas Damish bin Muhammad Raimi dari SK Sayong Kuala Kangsar Perak. Okey, adik Anas. Sayong. Perak. Okey, adik cuba. Okey. Okey, kalau adik tengok kat sini waktu petang kita ucap masa al-khair. Macam mana nak jawab masa al-khair? Masa an-nur. Masa an-nur. Cuba ulang sekali lagi. Masa an-nur. Masa an-nur. Betul tak kita tengok? Masa an-nur. Sohail. Mabruk. Okey, boleh kita beralih kepada soalan yang terakhir untuk hiwar hari ini. Ada. Ada lagi tak? Ada. Untuk hiwar. Soalan terakhir untuk hiwar, jumpa lagi. Wa ila. Assalamualaikum. Adik siapa nama daripada sekolah mana? Ismi Aslam binti Muhammad, anak Tilmi Jatin min Madrasati Watani yang pepecah Kuala Kebaru, Selangor. Uyo, Kuala Kebaru tu. Puli Arab tu. Bagusnya. Tanya. Okey, terus dengan Mu'alimah. Okey, tengok soalan. Okey, adik. Kalau jumpa lagi, kita ucap wa ilal liqa'. Macam mana nak jawab? Ma'assalamah. Ma'assalamah. Betul tak?
Kita tengok eh jawapan dia. Sohail. Mabruk adik. Afwan. Okey, ada masa kedua soalan. Ada lagi tak masa Muallim? Kita nak bagi soalan quiz pula. Ada lagi 10 minit, 10 minit. 10 minit. Boleh lagi kan nak naik konti untuk soalan kuizis. Ada yang nak jawab soalan kuizis? Muallimah Iziani. Okey, kita ada adik Muhammad Adam. Okey, kita tengok eh. Okey, adik, adik siapa nama? Adik yang tak naik konti. Adik siapa nama? Daripada sekolah mana? Nama saya Muhammad Jambinin. Saya dari sekolah kebangsaan Kampung Melayu. Kampung Melayu, Kuala Lumpur. Wow. Orang KL, orang KL. Orang KL. Adik nak jawab kuisis ni, siapa nama tadi? Nak letak nama apa? Adam. Adam eh. Jadi Adam, adik yang tak naik konti boleh terus tekan link kuisis yang diberi di ruangan chat. Kita sama-sama jawab soalan kuisis ni. Nanti Muadimah akan tunjuk siapa yang paling cepat dan betul. Okay. Kita mula ya adik Adam. Adik Adam sedia tengok ya. Tengok. Okay. Tengok kat paparan ni. Okey. Wah dah ramai lah masuk dah. Dah ramai dah yang masuk. Okey. Okay. Soalan pertama adalah Ilalik. Apa nak jawab? Jawab dia apa? Maaf salamah. Betul tak? Okey. Seterusnya. Seterusnya. Cepat adik. Dah naik atas dah. Ahlan wa sahlan. Tengok gambar lelaki ke perempuan? Muzakkar ke muannas? Ahlan bika. Kita tengok betul tak? Okey, Sohail. Mumtaz. Okey, seterusnya. Okey, soalan good morning. Apa jawapan dia? Sobah al-khair. Okey, kita tengok. Sohail. Okey, seterusnya. Ahlan wa sahlan. Kalau perempuan. Macam mana nak jawab? Ahlan bika. Kalau lelaki perempuan. Ahlan bika ke ahlan biki? Ahlan biki. Kita tengok. Sohail. Okey. Okey tengok. Assalamualaikum. Tengok betul-betul. Yang mana jawapan yang betul? Ada dua jawapan yang akan sama. Belakang ke belakangan? Yang hijau ke yang? Waalaikumsalam ke waalaikumsalam? Waalaikumsalam. Okey tengok. Sohail. Pandai adik. Okey. Seterusnya, waktu petang. Cepat-cepat kita kejar adik yang dah jawab kat bawah tu. Okey, masa Al-Khair nak jawab apa? Masa An-Nur. Masa An-Nur, Sohail. Okey, seterusnya. Laju-laju, dik. Okey, Assalamualaikum. Lagi jawab apa tadi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Okey dah. Dia boleh tengok. 100%. Tanya adik. Muhammad Adam tanya. Okey, ada lagi tak yang nak jawab? Seorang lagi boleh. Macam mana Walimah Bashar, berapa minit lagi? Okey, siapa nama daripada mana-mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Ari Ashfar Anas bin Muhammad Amin dari Sekolah Rendah Arak Jaim Pernu, Melaka. Daripada Melaka. Okey. Adik nak letak nama apa? Afiq. Dalam ni. Arik.
Arif, betul tak Muallim Haja ni? Betul. Okey, kita start eh. Laju. Okey. Start again. Mm-mm. Okay, tengok betul-betul lah adik-adik kok. Wa ilal liqa. Nak jawab apa? Ma'assalama. Ma'assalama. Okay. Soheng. Power up. Okay. Baru pertama dah power up. Dah jadi nombor satu. Tahniah. Okay, seterusnya. Assalamualaikum. Nak jawab apa? Cepat. Waalaikumsalam. Yang hijau biru. Hijau biru. Waalaikumsalam. Tak ada dia jawab yang hijau lah. Okay. Okay. Sekolah Arab tu. Laju lagi dek. Ahlan wa sahlan. Kalau lelaki nak jawab apa? Ahlan bika. Ahlan bika. Betul tak? Soheng. Mumtaz. Okey, cepat. Seterusnya, good morning Mas Sobah Al-Khair. Jawab apa? Sobah Al-Nur. Alimah tersilap tekan. Okey. Assalamualaikum. Jawab apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, adik-adik. Ahlan wa sahlan. Perempuan. Ahlan wa sahlan perempuan. Ahlan biki. Macam adik. Oh, adik pun nak jawab juga. Tutup ni dia jawab. Nak jawab sekali. Awak tak tahu kan? Macam apa? Saya tutup. Masa Al-Khair jawab apa? Masa An-Nur. Betul. Okay, good morning. Sobahan Khair. Jawab apa? Sobahan Khair. Okay. Seterusnya. Up and away. Okay, betul semua. Tanya kepada adik-adik. Tanya adik-adik. Okay, kita ada berapa minit lagi Mak Alim Basha? Ya, berapa minit lagi? Boleh lagi tak? Assalamualaikum. Adik, apa tadi? Cempaka. Dari sekolah mana tadi? SKBBS tu dekat mana ya? Perasaan Bandar Baru Selayang. Oh, Bandar Baru Selayang kan? Selayang. Nampaknya Selangor mendahului Kelantan nampaknya. Okey, kita mula ya adik Cempaka. Okey. Soalan pertama, Alan Wasalan. Alan Wasalan jawabnya. Untuk hijau perempuan, Anas. Ahlan. Ahlan. Okey. Soheng. Okey, seterusnya. Soalan kedua, Ahlan Wasalan Lil Muzakkar. Untuk lelaki pula, apa dia? Ahlan Bika. Okey, lagi ada Cempaka. Assalamualaikum. Hijau ke biru? Waalaikumsalam. Hijau ke biru? Hijau ke biru? Hijau. Betul, Soheng. Okey, seterusnya. Waktu petang, Masa Al-Khair. Masa An-Nur. Okey, betul. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Jawab. Hijau ke biru? Hijau biru. Kita tengok betul. Hijau ke biru.
Ah, waalaikumsalam. Okey, yang biru adik jawab. Soheh. Okey, seterusnya wa ilal liqa. Ah, nak jawab. Jawabnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Soheh. Nombor 5. Cepat deh. Subhanallah. Subhanur. Subhanallah. Okay, next. Ah, nombor 1. Oh, nombor 1. Tanya, mabruk. Baguslah. Okay, yeah, nombor 1. Bagus adik, mabruk. Tanya. Ah, syukran. Ada lagi tak? Okay, ada baki 5 minit lagi untuk ulasa. Okay, terima kasih adik. Kita teruskan. Okey, at-tahiyatu wa tarhibat, kesimpulan. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Boleh tak? Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ahlan wa sahlan, ahlan biki. Okey, sobah al-khair. Sobah al-nur. Masa al-khair. Masa al-nur. Okey. Wa ila liqa. Ma'assalamah. Okey. Ma'assalamah. Okey. Sebelum kita akhir mu'alimah nak jemput. Mu'alim Hazal nyanyi. Boleh tak? Nak jemput mu'alim Hazal nyanyi sedikit. Mu'alim Hazal. Jom kita boleh, nyanyi boleh. Sama-sama dengan Mak Alim Hazal. Okey, lagu ni. Okey, lagu tahiyat ni. Lagu At-Tahiyat wa Tarhibat eh. Dan lagu ni sebenarnya sekejap. Lagu ni sebenarnya dah ada di channel Mak Alim eh. Cuma hari ni kita nak nyanyi secara live untuk adik-adik semualah. Alright. Okey. Kalau siapa yang pernah dengar lagu ni, adik-adik boleh type kat bawah tu. Pernah dengar eh? Pernah dengar. Okey. Siapa nak nyanyi nama Alim Hazal? Cepat. Okey. Okey, lagu dia macam ni. Sabahal khair, sabahan nur, masaal khair, masaan nur, ahlan wa sahlan, ahlan bika, ahlan wa sahlan, ahlan biki. Sabah al-khair, sabah an-nur, masa al-khair, masa an-nur, ahlan wa sahlan, ahlan bika, ahlan wa sahlan, ahlan biki. Nah, siapa yang pernah dengar, tulis kat bawah tu. Sabah al-khair, sabah an-nur, masa al-khair, masa an-nur, ahlan wa sahlan, ahlan bika, ahlan wa sahlan, ahlan biki. Boleh tak kita nak share yang original punya? Boleh? Okay. Kita share yang original punya untuk adik-adik semua eh. Okay, bye. Boleh tak? Okay, jom kita tengok yang live punya. Okay, dengar ya. Al-khair, sabahan nur, masaan khair, masaan nur, ahlan wa sahlan, ahlan bika, ahlan wa sahlan, ahlan biki. صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا اهلا بك اهلا وسهلا اهلا بك صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا اهلا بك اهلا وسهلا اهلا بك صباح الخير صباح النور مساء اوكي sampai situ je okay. Okay. Okay, kalau
Ah, kalau nak dengar lagi lagu tu boleh ke channel Mu'alim Hazar dan cari di sana lah. Cari kamu channel Mu'alim Hazar ya. Kalau tak cari tak jumpa. Ya okay. Betul. Ah, kita boleh nyanyi lagi sama-sama nanti seorang-seorang. Okey, latih sampai sampai berjaya, sampai sedap. Okey, nanti boleh boleh PM Mu'alim Hazar. Ha. Okey, kita dah menghampiri kepada penghujung. Okey, apa belasah je dah. Belum. Boleh. Ya. Boleh ya. Okey, syukran jazilan ila Mu'alim Hazar atas nyanyian tadi dan begitu juga Mu'alimah Hafizan atas perkongsian sangat bersahaja, sangat menarik dengan hiwar, ada quizzes lagi. Tahniah diucapkan kepada semua peserta, adik-adik yang setia bersama dengan kelas pada pagi ini daripada awal pagi tadi sampai ke saat ini. Sebagai tanda sokongan kepada Mu'alimah Hafizan yang susah payah sediakan hiwas, sediakan kuisis, bahan-bahan tu mengajar. Maka sudi-sudilah adik-adik untuk tekan butang yang warna merah. Tu tengok warna merah tu warna kelabu. Okay, subscribe ya. Ha, butang subscribe. Kalau dia warna merah, tekan ya. Kalau dia masih kelabu, tekan like. Ha, tekan like. Okey, sebagai tanda penghargaan kepada Mu'alimah Hafizah dan menyuntik semangat Mu'alimah untuk menghasilkan lagi video-video PDPC yang lebih menarik. Okey, link undi macam mana, dah ada belum? Okey, link undi akan diletakkan di ruang chat. Andai kata ada sebarang cadangan atau komen tentang persembahan pada hari ini, okey, boleh tulis di ruang yang telah disediakan. Okey, dan juga boleh vote ya, vote undi Mu'alim Hazar yang nyanyi tadi sedap tak? Kalau kata sedap nyanyi tadi, okey, vote 5 bintang. Okey, untuk Mu'alim Hazar, pastikan 5 bintang. Okey, baik. Untuk kelas berikutnya hari ini, pada 12:30 nanti kita ada kelas pendidikan Islam, tajuk dia Tutuplah Auratmu oleh Ustaz Muhammad Hafiz. Pada 2 petang nanti kita ada sejarah ulang kaji sejarah siri kedua oleh Cikgu Yuhanisah. Dan pada jam 8 malam nanti kita ada matematik. Okey, tajuk dia ruang oleh Cikgu Putera. Okey, baik, untuk dapatkan info jadual terkini berkaitan dengan kelas tuition online percuma, adik-adik boleh melayari www.academyyoutuber.com. Okay, jom kita kongsikan iklan tuition percuma ini kepada kakak-kakak kita, kawan-kawan sekolah. Satu sekolah kita promo, okay, dan seluruh Malaysia. Okay, link sijil akan diberikan. Ada belum link sijil? Okay, link sijil telah diletakkan di ruang chat, sila ambil perhatian. Link sijil akan tamat tempoh 30 minit saja ya. Selepas tamat kelas, pastikan adik menggunakan email. Hanya email adik saja yang diterima. Okey, untuk kata laluan je ialah, okey, apa je Mu'alimah Hafizan? Kata laluan untuk sijil? Hashtag. Ya, Mu'alimah Hafizan. Okey, kata laluan dia hashtag kelas Ayu. Kelas Ayu besar semua ya. Okey, hashtag kelas Ayu EDD ya. Hashtag kelas Ayu EDD. Okey, tengok dekat bawah ni. Tengok bawah ni, dah hilang dah. Tengok kat bawah hashtag ni. Kelas Ayu EDD. Okey, semua besar. Jangan salah. Semua huruf besar. Kalau kecil tak dapat masuk. Okey, baik. Juga diingatkan semua kelas kelas online percuma ini boleh ditutup balik. Tutup semula melalui link yang disediakan di portal Ayu. Okey, jangan lupa kelas tuition bahasa Arab yang seterusnya ialah pada hari Sabtu ni. Hari Isnin, minta maaf. Aduh, start benda pening dah. Okey, hari Isnin ni. Okey, hari Isnin ni Mu'alimah Bashar, tak silap saya eh. Mu'alimah Bashar masa yang sama. 9:30 pagi. Tunggu. Okey, nak tahu apa Mu'alimah Bashar ajar? Jom. Tunggu. Okey, sebelum berakhir, saya persilakan barisan guru-guru yang ada di konti ini
untuk mengucapkan kata-kata ringkas. Okey, sebelum tamat kelas ini. Okey, dipersilakan kita mulakan dengan Muallim Hazar dulu. Okey, Muallim Hazar. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama sekali, Muallim ucapkan tahniah kepada semua barisan Muallim dan Muallimah pada hari ini kerana telah menyampaikan ilmu secara percuma tanpa mengenakan sebarang bayaran. Bayaran. Tiga dua pula ini. Okey, tanpa mengenakan sebarang bayaran. Jadi adik-adik semua juga tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua adik-adik yang menyertai. Terima kasih kepada adik-adik semua yang menyertai kelas kita pada hari ini. Walaupun penyertaan kali ini agak kurang memberangsangkan, tak apa, ala kulihal. Adik-adik yang menyertai itu adik-adik terbaik sebab cuti sekolah pun adik masih lagi nak belajar. Paling memang respect kepada adik-adik yang menyertai pada hari ini. Dan insyaAllah kelas Bahasa Arab kita akan jalankan seperti biasa sebagaimana yang dimaklumkan oleh Muallim Suhaidi tadi pada hari Isnin, Rabu dan Khamis. Sabtu ha. Isnin, Rabu dan Sabtu. Isnin, Rabu dan Sabtu. Pukul berapa? Link kat mana? Adik-adik boleh tengok dalam portal akademiyoutuber.com. Kat sana dia ada tulis live streaming, tuition percuma kan. Adik-adik klik kat situ, maka akan keluarlah link-link kelas yang berikutnya insyaAllah. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengira segala apa usaha kita sebagai satu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi. I love you all. Ana uhibbukum jami'an. Muallim sayang kamu semua. Terima kasih. Okay, terima kasih Muallim Hazar. Okay, kita ada Muallim Syam. Okay, apa Muallim Syam? Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih tahniah kepada Muallimah Hafizan dan juga tim pada hari ini kerana berjaya mengadakan kelas dengan begitu baik dan mantap. Dan buat adik-adik di luar sana yang sedang bercuti, Alhamdulillah, cuti anda diisi dengan manfaat mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber. Dan tahniah dan syabas kerana anda berjaya sampai ke hujung siaran. Dan juga bagi Muallim Syams, tak ada apa, singgah-singgah juga di channel Muallim dan Muallimah Bahasa Arab. Kerana yang wajib tiga hari seminggu. Tapi yang sunat, yang harus semuanya setiap hari ada. Muallim dan Muallimah ni dah ketagih untuk memberi ilmu kepada anda semua. Jadi sebab itulah saya pesan supaya subscribe dan aktifkan butang notifikasi supaya setiap aktiviti pada channel Muallim dan Muallimah ni anda dapat info. Jadi itu saja daripada Muallim Syams. La tansana fi du'aikum. Jangan lupakan kami dalam doa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Muallim Syams pun ada kelas hari minggu depan kan, hari Rabu tak silapnya. Ada insya-Allah. Ada hari Rabu lepas Muallimah Basya. Okey, kita jemput Muallimah Basya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Muallimah Basya, tahniah kepada adik-adik yang sentiasa mengikuti kelas Bahasa Arab. Walaupun kita bercuti, jangan biarkan hari berlalu tanpa ilmu. Dan jangan lupa untuk kelas Ustazah Basya pada hari Isnin insya-Allah. Yang penting pastikan masa adik-adik klik notification pada channel Ustazah Basya. Tekan loceng. Jadi akan ada di sana nanti notification. Jadi Muallimah rasa itu saja daripada Muallimah. Jumpa lagi di channel Basya KS. Okey, kita ada Muallimah Izani baru belajar itu kan. Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada adik-adik yang terus setia untuk mengikuti kelas pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Muallimah Hafizan serta channel-channel Muallim dan Muallimah yang lain untuk terus mengikuti PDPC Bahasa Arab. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang terakhir, jom kita dengar apa kata-kata daripada Muallimah Hafizan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada semua adik-adik yang setia sehingga ke akhir siaran. Muallimah mohon maaf sekiranya ada tersalah ke apa ke.
Dan untuk report untuk ranking siapa yang menang kuisis tadi, Maklimah akan paste di komen nanti sebab masa terlalu cemburu kat kita kan. Sekejap. Okey, sebelum tu manfaatkan masa terluang adik-adik dengan perkara yang berfaedah dengan mengikuti kelas online percuma Akademi YouTuber Guru Malaysia. Okey, Muallimah doakan semoga adik berjaya di dunia dan di akhirat. Ana uhibbukum fillah. Jumpa lagi. Wa ila liqa. Ma assalamah. Okey, kalau nak tahu report channel tadi. Ha? Apa dia? Ya, Kak Fizan sebut report channel. Jangan report channel. Saya Muallimah. Okey, baik. Kalau nak tahu rekod ranking kuisis tadi, adik nak buat apa? Okey, jangan lupa layari channel Cikgu Muallimah Hafizan. Petang nanti sikit akan masuk. Okey, boleh tengok adik rekod. Okey, jangan lupa snap tangkap masuk dekat apa ni? Dalam grup Telegram kata saya. Yeah. Okey, terima kasih kepada semua muallim dan muallimah. Okey, terima kasih kepada semua kerana telah menjayakan kelas tuition bahasa Arab pada hari ini. Okey, terima kasih juga sokongan semua. Ingat hashtag bermudah percuma selamanya percuma. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Masalamah wa ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bil Arab. Hayya bil Arabiyyah. Jomlah kita berbahasa Arab. Jomlah kita berbahasa Arab. Jomlah jadi bahasa bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Hayya nadrusuha ma'an, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Hayya nadrusuha ma'an, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.